Guys, aku udah dapet tiketnya. Tau-taunya pas nyampe, internetnya nggak jalan. Nah guys, jalanannya gini banget. I'll show you around the city, bye. Jadi anak hilang, nggak tahu jalan. Well, jadi guys, tempat aku nginep itu emang bener-bener gak jauh banget dari city centernya. Dan sekitarannya tuh kayak banyak tempat shopping, terus kayak tempat souvenir di pinggir jalan dan kayak gini semua. Ada ice cream. Ada Hotel Le Meridian. Kita kayak on the way ke tempat yang tadi kita turun naik bus dari airport, dan besok juga kata resepsinya naik busnya di tempat yang sama, tinggal dilihat aja airportnya ke airport 1 apa airport 2 gitu. Looks so good guys, tapi dingin banget. Mau makan ice cream. Kita mesti jalan ke daerah sana. Guys, sumpah ini burung darahnya banyak banget anjir. Tada! Kayak di alun-alun gitu. Kalau aku tiba-tiba lari tengah-tengah gimana ya? Oke guys, sekarang aku bingung arahnya kemana. Yaudah lah ya, kalau salah nyasar bareng-bareng. What? Bro, what are you talking about, man? Oh, lucu banget ada gonga. Di sini tuh beda banget ya sama kayak di Ireland. Kalau di Ireland toko-tokonya kayak kecil-kecil gitu. Oh, by the way, di sini ada Uniqlo. Uniqlo, Zara, H&M, Bershka, Stradivarius. Tuh, H&M-nya tuh kayak keren gitu, liat tuh. Oke, Alifa, fokus. So guys, aku sekarang lagi mau cari tempat makan. Tadi udah direkomendasiin sama resepsionnya. Kayaknya yang dimaksud tuh Komtal ini deh, di belakang aku. Aduh, bodohnya aku tuh lupa bawa topi ya untuk nge-cover kepala gitu. Karena kan di sini dingin ternyata lumayan, jadi kayak agak-agak pusing. Menyesal tidak bawa perlengkapan dingin. Jadi sekarang aku mau ke restoran dulu. Nanti aku kasih unjuk kalian aku makan apa, oke? Okay? Ternyata benar restorannya katanya enak dan menunya menu Spanish gitu, aku bingung. Enchiladas, kayak aku tahu. Oke, aku cari Google. Dan aku dapat table ke depan. Sumpah ternyata Inggris menunya ada di baliknya dong. Bodoh banget sekali pak. Aku pesen seafood salad, terus kayak ada breadnya gitu. Looks yummy. Itu yang kayak takeaway. Bon appetit. Rasanya segar gitu. Onion, bell pepper. Ada crab, ada kalimara. Harga saladnya 6,65 sen, jadi 6 euro 65 sen. Untuk satu porsi sendiri isinya situ worth it sih, main sumpah. Ini omeletnya Spanish, lupa namanya apaan. Ya itu deh, itu enak banget, parah beda rasanya sama yang aku makan di Dublin. Lembut banget. Dapat brioche 2, kayak tadi ini tomato sauce. Dan itu tuh kayak lembut banget, parah, enak. Ini omelet onion gitu.
makanannya otentik banget, enak, enak. Aku suka banget Spanish omelette with onion-nya. Nanti malam aku rencananya pengen nyari seafood Pea sih. Mudah-mudahan udah ada yang ngecop di Instagram aku ya, kayak ngasih rekomendasi aku makan seafood Pea-nya di mana. Well, let's see. Sekarang kita bakal jalan lagi menuju tujuan yang sebenarnya. Stay tuned. Jadi aku udah selesai makan dan sekarang menuju ke La Sagrada Familia yang palace yang terkenal di Barcelona. Kalau nggak kesana kayaknya nggak ke Barcelona. Sebelum kita ke La Sagrada Familia, kita ngelewatin itu namanya Casa Batlló. I don't know. Nggak tahu bener apa nggak pronunciasinya, tapi itu ada di depan dan itu they're really cute actually. So that one I guess that what? Almost. Okay, because it says like Casa Batlló Gaudí, kayaknya tuh kayak museum gitu ya. Dari depan bagus sih, lucu. Jadi bener guys, di daerah-daerah sini tuh kayak daerah-daerah elitnya, brand Louis Vuitton, Gucci, Hermes, Dior, semuanya tuh ada di daerah di jalan ini. Guys, jadi aku udah ada di pemberhentian kedua, namanya Gracia La Pedrera. Cobianas aku juga nggak tahu sih ini tentang kayak apa. Cuman well, ya yeah, bagus kayak arsitekturnya. Lagi jalan menuju La Sagrada. Tempatnya tuh kayak enak gitu loh. Gedung-gedungnya tuh kayak gedung-gedung jendela yang tinggi gitu. Terus kayak model-model jadul. Tapi kelihatannya kayak comfy gitu sih dari luar. So I wish Dublin kayak gitu juga ya. Nah, kita udah sampai di The M-Tram, kayak yang ada di France, tapi ini fashioned di Barcelona guys. Aku lagi ada di salah satu jalanan on the way ke Katedral, dan ini tuh kayak di jalanan yang kecil gitu, jalan tikus kali ya. Masuk mobil dong. Aku nggak tahu nih jalannya bener apa enggak sih. Oke okay guys, jadi sepanjang jalan dari tempat aku nginap sampai aku keliling-keliling, aku menemukan tempat souvenir yang murah kalau kalian mau beli kayak tempelan kulkas atau gantungan kunci. Nah itu tuh arahnya di antara The Tram yang tadi arah mau ke Katedral. Nah aku tunjukin ya nama tokonya. Ini nama tokonya, kayak Rega Comta. Itu kayak souvenir banyak, kayak 1 euro. Dan di dalam juga banyak kayak optionnya. Akhirnya aku sampai juga di Katedral yang terkenal itu. Dan itu dalamnya museum dan rame banget sama turis. Nih aku tunjukin ya. Jadi ya guys, tempatnya Katedralnya yang terkenal itu. Big dance. Ini museumnya guys. Jadi sekarang aku bakal ke rooftop ala-ala yang terkenal di Barcelona, yang view-nya langsung ke Katedral, yaitu ada di Hotel Colon, persis banget di depan Katedral. Dan itu kayak eksklusif, mungkin 4-5 star kali ya, bagus kok tempatnya. Kalau misalkan kalian emang buat nginep sekalian dan males jauh-jauh ke daerah city center, ini juga pas banget gitu.
Ini hotelnya ya guys tuh. Ya, going up. Lantai 7. Paling atas. Let's see. Semoga gak hujan. Sayang sekali guys, datang sini rame tempatnya dan cuaca gak terlalu bagus. Rame banget. Jadi ini rooftopnya yang terkenal bagus banget kalau misalkan cahayanya ada sih, tapi ini saya nggak ada. Mendung cuy. Terus mereka nggak ada hot drinks di cuaca yang gloomy ini. Adanya cuman kayak alkohol atau soft drinks gitu. So karena dingin banget, jadi aku nggak bisa minum yang dingin-dingin. Jadi aku pesennya lemonade nggak pakai es. Terus aku pesen dessert karena agak-agak pengen gitu loh. Aku pindah kali ya, ada tempat yang bagus. Ternyata nggak bisa, soalnya ada orang di sana. Yang udah nungguin. So ya. Yeah. Tadi tuh coklat coffee. Nah mungkin ini coklat, ini coffee. Atau karamel, aku gak tau deh. Pokoknya kayak looks good. Suka kayak pesennya banget. Vimo. Ini mana nih? Gile, crispy banget. Dalamnya coklat. Terus moist. Enak. Kita review guys, ini dessertnya gimana rasanya. Itu kayak crunchy, terus kayak caramelized. Kelihatan gak sih? Apa miring? Kok getar sih? Kok getar sih? Gue kira gempa. Nah, terus kayak ini coklat. Crispy-nya pahit, kayaknya dari rasa kopinya deh. Aku kira kayak bakal manis gitu, karena kan nggak terlalu suka manis, tapi it's really good. Gak dingin, makannya es. Di depan dari Qatar Dal ini, mereka jual kayak pasar market gitu. Kayak barang-barang kuno gitu, macem-macem, dari kalung, gelang, terus kayak aksesoris, barang antik, foto lama. Dan aku gak tahu ya, ini mereka kayak selalu buka atau kayak oh my god, ini creepy sih. Barang-barang gotek-gotek gitu, aduh ngeri. Indiana pepper. Western Union zaman dulu guys. Sekarang aku mau hotel pulang dulu karena baterai udah mau habis handphone. Terus kayak mau ngecas kamera juga. So, I'll see you guys, bye. Tidak yakin sama jalan pulang, mari kita cek lagi arah pulang lewat mana. Tadi sih ngeliat kayak cuman 8 atau 9 menit gitu dari sini. So, gampang guys, tinggal lurus nyampe 6 menit kata Google. So ya, yeah, let's see. On the way back. Lurus aja. Sedikit fresh.